Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofi wa ambiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat kepada kita semua teman-teman. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman, apa kabarnya semuanya pada hari ini? Semoga teman-teman tetap semangat juga ceria untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah yang semaksimal mungkin. Nah, teman-teman, pada bulan Ramadan ini sebaiknya kita berusaha untuk mengisi amalan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika Ramadan telah pergi, maka kita tidak akan menyia-nyiakan hari-hari di bulan Ramadan ini. Untuk itu, Miss Asna akan membahas tentang amalan apa saja yang utama di bulan Ramadan ini. Teman-teman ada yang tahu? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Ketika teman-teman membaca Al-Quran, satu huruf itu bernilai satu kebaikan teman-teman. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Masya Allah, begitu banyak pahala yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman membaca Al-Quran. Maka semakin banyak Al-Quran yang teman-teman baca, maka semakin banyak pula pahala yang akan teman-teman dapat. Yang kedua, ada mendirikan sholat malam. Sholat malam bisa qiyamul lail dan sholat apa yang ada di bulan Ramadan. Betul, sholat tarawih. Sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan dan dikerjakan setelah sholat isya teman-teman. Jika teman-teman mendirikan sholat malam dan juga sholat tarawih, maka dapat menghapuskan dosa teman-teman yang telah lalu. Yang ketiga, selanjutnya ada memperbanyak sedekah. Teman-teman tahu pastinya bahwa sedekah adalah amalan yang harus dikerjakan oleh seorang umat muslim. Tetapi ketika bulan Ramadan ini, maka menjadi amalan yang lebih utama. Rasulullah pernah bersabda bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan, Rasulullah pun makin semangat untuk bersedekah. Lebih dermawan lagi teman-teman. Apa saja sih keutamaan dari sedekah teman-teman? Ada yang tahu? Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan banyak pahala. Yang kedua, teman-teman dapat dihapuskan dosanya. Tiga, teman-teman dapat meredam dari murka Allah. Nah, selanjutnya, yang keempat, ada apa? Yang keempat adalah mencari malam Lailatul Qadar. Teman-teman ada yang tahu apa sih malam Lailatul Qadar itu? Nah, malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Ada yang tahu kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu biasanya ada di hari-hari ganjil di 10 malam terakhir. Misalkan malam ke-21, 23, 25, 27, dan juga 29. Selanjutnya yang terakhir ada memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Kenapa kita harus memberi berbuka kepada orang yang berpuasa? Teman-teman ada yang tahu? Ketika kita memberikan makanan untuk orang yang sedang berbuka puasa, maka teman-teman akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu sendiri teman-teman. Tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa sedikit pun. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman tetap semangat lagi dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Semoga puasa Ramadannya semakin lancar teman-teman. Ibadah semakin maksimal dan juga ibadahnya bukan hanya semangat pada bulan Ramadan saja. Dan seterusnya tetap semangat di bulan lainnya. Mohon maaf bila banyak salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.